resah dan gelisah, menunggu di sini di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penutannya sedang apa di sini, menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat berjumpa dengan kami dalam liputan acara pelepasan siswa SMK PGRI 11 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022 angkatan ke-36. Saat ini kita sedang berada di lokasi keberangkatan sambil menunggu anggota rombongan yang sudah siap-siap akan menuju puncak, tepatnya daerah Cipanas di Lembah Hijau. Baiklah pemirsa, sebelum kita melanjutkan perjalanan, mari kita berbincang-bincang sejenak dengan para siswa-siswi yang sudah siap-siap untuk berangkat. Maaf kak, mengganggu waktunya sebentar. Gimana sih perasaan kakak? Kita kan sekarang mau ke puncak nih, apalagi ke puncak kali ini bareng sama teman-teman sekelas kakak. Kira-kira gimana sih perasaan kakak? Seneng dong pasti, karena kita juga nanti di sana banyak interaksi, karena kita juga nanti hiking gitu kan. Nanti pasti kita kebersamaannya juga kebangun di sana, apalagi ini acara terakhir kita di detik PGRI ini. Oh, senang sekali ya kak. Ya. Kira-kira apa aja sih kak persiapan kakak? Pertama yang harus disiapkan tuh terutama diri sendiri, kesehatan, supaya di sana juga kitanya fit dan kita ngejalanin sana happy-happy aja. Terus pakaian yang mau dibawa serta obat-obatan yang dibutuhin di sana. Oh gitu, sangat lengkap ya kak. Bagaimana sih kenangan-kenangan kakak selama di PGRI? Yang pasti teman-temannya di sini sangat baik, guru-gurunya juga mendidik dengan sangat baik. Banyak pelajaran yang dapat dikenang dan dipelajari di sini. Oke, makasih kak. Oh ya kak, menurut kakak bagaimana konsep acara kita kali ini? Menurut saya untuk konsep kali ini cukup menarik dan cukup teratur juga, dikarenakan di tahun-tahun kemarin kita menghadapi pandemi COVID, jadinya belum ada yang namanya acara-acara seperti ini. Jadi menurut saya itu benar-benar sangat-sangat cukup. Wah, berarti kakak bakal bersenang-senang banget nih untuk kali ini ya kan ya? Pastinya sangat bersenang-senang, saya bakalan menjamin itu. Oh ya kak, mungkin ada kenang-kenangan atau kata-kata pesan buat guru-guru? Kalau untuk kenangan, sangat banyak sekali buat kenangan-kenangan ini. Soalnya kalau misalkan disebut soal kenangan, nggak bisa kehitung. Nah, kalau untuk guru-guru, untuk ibu guru, untuk bapak guru, untuk kepala sekolah, untuk wakil kepala sekolah, saya beserta murid-murid SMK PGRI 11 Jakarta mewakili, terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu dan pengalamannya, dan terima kasih atas jasa-jasa ibu dan bapak guru sekalian. Saya sangat-sangat berterima kasih. Mana di mana anak paling keren? Anak paling keren ada di APB. Mana di mana anak paling jago? Anak paling jago ada di APB. APB,
pagi. Gimana sih perasaan kakak? Kita kan mau lulus terus kita mau ke puncak. Gimana kak perasaan kakak? Senang sih, senang. Sangat senang sekali ya kak. Kenangan apa yang kakak nggak pernah lupain di PGRI 11? Kenangannya itu saya bisa mengenal teman-teman yang baik. Terus kalau kenangan di kelas misalkan ya, kalau lagi apa namanya free kelas itu saya suka tidur gitu kak. Gitu ya kak. Kira-kira persiapannya apa aja sih kak? Kita kan mau ke puncak nih. Persiapannya yang pasti itu minta restu orang tua buat perjalanan gitu, minta doa. Terus mempersiapkan apa yang disuruh sama guru gitu kak, misalnya peralatan yang dibawa gitu. Oh gitu, sangat baik sekali kak, terima kasih. Selamat pagi kak. Pagi. Saya ingin bertanya-tanya nih. Ya. Apa harapan kakak untuk PGRI 11 kedepannya? Harapan saya sih ya semoga makin sukses, makin bahagia lah apa namanya siswa-siswinya, guru-gurunya, semuanya. Ya. Amin ya kak. Amin ya Allah. Oh ya kak, apakah kakak punya pesan nih buat atau kata-kata gitu buat teman-temannya? Pesan buat teman-teman saya nih ya, jangan belagu kalau udah sukses. Ya. Jangan lupa yang di bawah kalau udah di atas. Udah sih, kata-kata gitu aja. Kata-kata dong, kata-kata. Apa? Punya kesan gak buat guru-guru? Buat guru-guru ya, semoga makin sukses, makin semangat buat ngajarnya. Jangan lemah lah buat ngaturin orang-orang yang gak jelas, yang malas belajar. Bener, kaya lu bang. Iya kak. Ya udah, itu aja sih pesan saya buat guru, buat siswa. Udah. Oh, buat wali kelas saya nih ya, Bu Widya. Makasih udah ngajar saya selama 3 tahun. Makasih juga buat guru-guru saya nih ya yang ngajar saya. Semoga Bu Widya makin sehat. Amin. Well, tangan nih. Alhamdulillah selama bertugas sini kurang lebih dari 18 tahun di Pajiar Puncak ini, banyak sekali pengalaman yang dapat saya alami ya, terutama dapat membantu kelancaran arus lalu lintas terutama di jalur puncak ini yang notabene paling padatnya antara hari Sabtu dan hari Minggu. Itu aja. Wah, sangat banyak sekali ya Pak ya. Semenjak Bapak berdinas di sini, pengalaman yang menarik dan di mana, kapan itu Pak? Ya di sekitaran tahun 2010 sampai 2020 itulah jalur puncak sudah mulai padat karena udah dari tahun 2005 itu sudah mulai ada tol Cipularang. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang besar agak berkurang melalui jalur puncak ini. Wah, oke Pak. Kendala apa saja yang Bapak alami semenjak mengawasi perjalanan kami? Alhamdulillah dari pertama awal keluar gerbang tol kami dapat membantu rekan-rekan atau adik-adik dari SMK PGRI 11 Jakarta. Cuman kendalanya agak sedikit tersendat di persimpangan apa di pasar Cisarua saja. Alhamdulillah untuk jalur puncak tidak ada kendala sampai saat ini. Sangat lancar ya Pak ya. Kira-kira ada kesan dan pesan untuk SMK PGRI 11 gak Pak? Oke, untuk adik-adik SMK PGRI 11 Jakarta, selamat berlibur.
di kawasan Puncak, terutama di Hotel Lembah Hijau. Jaga kesehatan, jaga kekompakan, jaya selalu untuk kesempatan BGR di Jakarta. Makasih Pak, terima kasih waktunya dan selamat bertugas lagi Pak. Why she hitting my phone, yeah, she texts me every day. I never hit her phone, no, that's not yours, that's mine. She coming in my clothes, I'm my clothes, shoot like Kobe. Rockin' Jordan, no, Jordan, no. Hold up, some shit, that girl can make some shit. I look like skin pancakes, walking all in my face. Hey, hold up, some shit, that girl can make some shit. Walking all in my face, a little like skin pancakes. Your girl hit my phone, why she hit my line? I don't know. Why she texting me? Why she hit my phone? I don't know. Your girl hit my phone, why she hit my line? Pemirsa, saat ini kita sudah berada pada acara Malam Puncak prosesi pelantikan untuk para calon-calon alumni SMK PGRI 11 Jakarta angkatan ke-36 tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum kita menyaksikan acara selanjutnya, mari kita berbincang-bincang sejenak dengan para peserta dan guru-guru yang sudah berada di lokasi. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacukan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta. Menyakitkan, tapi tak ku rasakan. Satu lagu menggali tangan dan masih spesial untuk Anda semuanya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Boleh kami minta waktunya sebentar? Boleh. Baik Pak, kalau boleh kami tahu apa sih Pak latar belakang periode pelantikan ini selalu berada di Puncak?
latar belakangnya adalah efisiensi. Dan bukan selalu di puncak. Kita pernah di Jogja, pernah di Solo, pernah di tempat lain. Nah, kebetulan yang lebih afdol dan lebih lengkap adalah di puncak ini. Dan juga biayanya bisa agak lebih murah. Wah, banyak juga ya Pak ternyata tempat. Baik Pak, selanjutnya. Boleh kami tahu nggak Pak, apa nih rahasia PGRI 11 yang bisa menjadi favorit di kalangan masyarakat? Pelayanan kepada masyarakat, mutu yang harus dijaga, guru-gurunya yang profesional, ya, hubungan dengan masyarakat selalu terjaga. Nah, itu yang menjadi ujung tombak bahwa PGRI itu adalah sekolah yang favorit dan dikenal oleh masyarakat. Nah, perlu diketahui bahwa siswa PGRI kebanyakan turun-temurun. Mulai dari saudaranya, abangnya, dari atas, itu sampai ke adik-adiknya sampai sekarang. Wah Pak, saya menjadi salah satu murid Pak yang bangga. Bisa sekolah di PGRI 11 Jakarta. Ya. Ya. Mungkin Bapak punya pesan atau pesan buat untuk alumni angkatan ke-37 ini? Pesannya adalah agar tamatan siswa PGRI 11 ini bisa diterima oleh masyarakat. Dan juga pergunakanlah ilmu, kompetensi, keahlian yang sudah didapatkan dari sekolah. Wah, Pak. Baik Pak, terima kasih ya. Atas waktunya. Ya, ya, terima kasih. Malam Kak, gimana sih Kak perasaan Kakak udah sampai di lokasi ini? Sejujurnya sangat senang sekali. Seperti dilihat, bisa dilihat muka-muka teman-teman saya. Kakak kan 3 tahun ini kan di selama di PGRI, ada gak sih kenangan-kenangan yang gak kakak lupain? Sebenarnya dikit sih, cuman yang paling terkesan tuh botak sebelum foto ijazah. Wah, sangat bagus sekali. Apa saja persiapan kakak saat di puncak ini? Doa, tubuh yang fit, terus juga mental. Dan lumpitan kembang pastinya. Sangat baik sekali ya Kak. Sekolahku dan listrik jurusanku, ku yakin hari ini pasti senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable, the Headmaster of PGRI 11 Vocational School Jakarta, Mr. Dr. Anders Haji Zulfahmi, MSE. The Honorable, the Vice Headmaster of PGRI 11 Vocational School Jakarta, Mr. Latif Abdul Qadir, SPD. The Honorable, all of the teachers and staff of PGRI 11 Vocational School Jakarta, and student of Grade 12, Technical Engineering and Business Management PGRI 11 Vocational School Jakarta year 2021-2022. Yang terhormat Kepala SMK PGRI 11 Jakarta Bapak Dr. Andes Haji Zulfahmi MSI. Yang kami hormati Wakil Kepala SMK PGRI 11 Jakarta Bapak Latif Abdul Qadir SPD. Dewan Guru beserta karyawan SMK PGRI 11 Jakarta dan siswa-siswi tingkat 12 SMK PGRI 11 Jakarta yang kami banggakan. All praises and thanks to Allah for giving us His mercy and guidance so that we can get here together in Lembah Hijau to the graduation ceremony of the student PGRI 11 Vocational School Jakarta without any obstacles. May peace and blessings be always to the great leader, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who had guided us from the darkness to the brightness. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara kelulusan siswa-siswi SMK PGRI 11 Jakarta tanpa satu halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan ke jalan terang benderang. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, acara ini berjalan sukses dan lancar. The headmaster and the vice headmaster may come to the ballroom. Ladies and gentlemen, please stand up. Kepala sekolah beserta wakil memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. National Anthem Indonesia Raya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah negara. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu itu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tak
syukur. Ladies and gentlemen, the opening of student graduation of the 37th Engineering Technology and 11th Business Management and inauguration of Alumni Committee PGRI 11 Vocational School Jakarta. Pembukaan sidang pelepasan dan pelantikan Ikatan Alumni SMK PGRI 11 Jakarta, Angkatan ke-37 Teknologi Rekayasa, dan Angkatan ke-11 Business Management Tahun Pelajaran 2021-2022. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Haji Zulfahmi MSI, kami persilahkan untuk membuka sidang pelepasan dan pelantikan Ikatan Alumni. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelepasan dan pelantikan Ikatan Alumni SMK PGRI 11 Jakarta Tahun Pelajaran 2021-2022 Kelompok Teknologi Industri Angkatan ke-37 dan Kelompok Bisnis Manajemen Angkatan ke-11 saya nyatakan dibuka. Hadirin, disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Ilham Al-Khori, 12 TKRC, dan pembacaan Sari Tilawah oleh Saudari Nabila Febrianti, 12 AKL, kepada Saudara Ilham dan Saudari Nabila, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما علم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmula yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga kita semua baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Report from the head of committee of the 37th Engineering Technology and 11th Business Management PGRI 11 Vocational School Jakarta year 2021-2022. Acara selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana Pelepasan Siswa-Siswi SMK PGRI 11 Jakarta, Angkatan ke-37 Teknologi Rekayasa, dan Angkatan ke-11 Bisnis Manajemen Tahun Pelajaran 2021-2022. Yang terhormat, Bapak Parno ST, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, detik ini Allah masih berikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam salat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu tercurahkan
kepada kita sahabat Rasulullah beserta para pengikutnya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 11 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Zulfahmi MSA. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK PGRI 11 Jakarta, Bapak Dr. Andes Latif Abdul Qadir. Yang kami hormati para koordinator, ketua jurusan, Bapak Ibu guru serta tamu undangan. Juga yang saya sayangin, putra-putri SMK PGRI 11 Jakarta yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita semua, Bapak Ibu guru, karyawan, wabil khusus kalian putra-putri SMK PGRI 11 dalam rangka pelesepasan kalian untuk nantinya menghadapi masa yang akan datang, hidup di dalam dunia yang sebenarnya. Dengan acara perpisahan ini, kami berharap mudah-mudahan putra-putri kita, kalian semua lebih semangat, lebih mau berkembang menghadapi teknologi yang semakin maju, menghadapi kehidupan yang semakin kita harus lebih bisa, mampu untuk berjuang. Hadirin undangan yang kami muliakan, perkenanlah kami laporkan kegiatan pelepasan SMK PGRI 11 Jakarta, wabil khusus angkatan yang ke-37 untuk teknologi rekayasa dan angkatan yang ke-11 untuk bisnis manajemen. Bapak Ibu guru beserta anak-anak semua, hari ini pelepasan putra-putri SMK PGRI 11 diikutin oleh 5 program studi. Yang pertama, program keahlian teknik instalasi tenaga listrik berjumlah 74 siswa. Yang kedua, program keahlian teknik permesinan berjumlah 103 siswa. Yang ketiga, program keahlian teknologi kendaraan ringan sebanyak 144 siswa. Kemudian untuk yang keempat, program studi administrasi perkantoran berjumlah 79 siswa dan siswi. Kemudian yang kelima, program keahlian akuntansi dan akuntansi sejumlah 43 siswa beserta didukung oleh Bapak Ibu guru beserta karyawan yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya selaku ketua panitia mengucapkan selamat buat kalian putra-putri SMK PGRI 11 Jakarta. Mudah-mudahan pelepasan ini merupakan satu langkah untuk kalian lebih maju lagi, lebih berjuang untuk masa depan kalian yang lebih baik dan lebih bermanfaat, utamanya buat diri kalian sendiri, buat orang tua, bangsa dan negara kita. Kami mewakilin panitia
mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan pelepasan siswa-siswi SMK PGRI 11 ini, saya yakin masih banyak kekurangan, masih banyak kehilapan, sehingga kami, saya pribadi selaku ketua panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kepada seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah membantu dalam rangka pelaksanaan pelepasan ini bisa berlangsung dengan baik, dengan hikmat, mudah-mudahan bermanfaat buat putra-putri kita semua sehingga menjadi kenangan yang indah. Pesan terakhir saya, selamat berjuang, selamat menempuh langkah baru, jangan malas, tetap semangat, sehingga apa yang kalian cita-citakan, insya Allah mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Demikianlah laporan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the speech. Terima kasih Bapak Parno ST atas laporannya. Semoga acara pelepasan siswa-siswi SMK PGRI 11 Jakarta dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Sebelum menginjak ke acara selanjutnya, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran perwakilan orang tua murid dalam acara malam pelepasan ini. Ladies and gentlemen, statement of speech from the headmaster of PGRI 11 Vocational School Jakarta. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pidato pelepasan dan pelantikan ikatan alumni oleh Kepala SMK PGRI 11 Jakarta. Yang terhormat Bapak Randes Haji Zulfa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua kelas 12 yang sudah hadir di acara ini, cukup membanggakan bahwa ada orang tua yang melihat pelaksanaan acara pelepasan kelas 12 ini. Semoga ini menjadi pedoman bagi Bapak dan Ibu, menjadikan suatu semangat bahwa kita di PGRI 11 ini melaksanakan sesuatu dengan benar dan baik. Dan yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Pak Latif Abdul Qadir SPD, dan yang saya hormati wali kelas mulai dari jurusan listrik, mesin, otomotif, OTKP dan akuntansi, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada malam ini, dan juga kepada seluruh karyawan serta anak-anakku yang mewakili kelas 10 dan kelas 11. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa yang telah berikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semuanya. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya selalu mendapatkan syafaat sampai yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 11 Jakarta dan atas nama Dewan Guru SMK PGRI 11 maupun sebagai pribadi, perkenankanlah saya mengucapkan selamat kepada Anda semuanya. Setelah acara pelepasan dan pelantikan pengurus Ikatan Alumni
SMK Pilih 11 2021 dan 2022 pada hari ini, dan seterusnya Anda saya nyatakan sebagai alumni keluarga besar SMK Pilih 11 Jakarta angkatan ke-37. Setelah tamat Anda akan segera terjun ke masyarakat, bekerja, mendidikasikan ilmu Anda atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini berarti bahwa Anda mulai hidup dengan pengalaman baru, menyelami kehidupan yang jauh lebih luas dan rumit, yang menuntut Anda bersikap dewasa dan profesional. Masyarakat dan orang tua Anda sangat memiliki harapan yang besar terhadap Anda, terutama orang tua, sangat berharap jerih payah mereka selama ini akan segera terrealisasi sesuai dengan cita-cita mereka. Sehubungan dengan itu, perkenalkanlah pada acara pelepasan ini saya berpesan. Berlakulah sebagai alumni SMK Pikir 11 Jakarta yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tercermin dalam kepribadian yang luhur dalam berbagai situasi kehidupan. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa Anda lulusan berkualitas, dan bekerjalah dengan profesional yang tinggi. Bila Anda melanjutkan ke perguruan tinggi, raihlah prestasi setinggi-tingginya. Menjadilah warga teladan di dalam masyarakat dengan mengabdi diri Anda kepada kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya dan Anda-Anda sekalian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pidato dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga siswa-siswi lulusan SMK PGRI 11 Jakarta bisa bersikap dewasa dan profesional, serta upaya selama ini dapat terrealisasi sesuai cita-cita yang diharapkan. Hadirin, marilah kita dengarkan Mars PGRI 11 dari Himne Guru oleh kelompok paduan suara asuhan Ibu Festi Yarifah SPD. Mari pemuda-pemudi bangsa, belajar, berpikir, berkarya, tingkatkan ilmu, skill dan budaya, tingkatkan rasa bela negara. Raih pendidikan yang bermutu, kejarlah kualitas hidupmu, bersainglah dalam prestasi, bergiatlah dalam studi. Mari pelajar PGRI semua, tunjukkanlah pada dunia ilmu berguna, ilmu berharga, akhlakmu buat semua bangga. Tunjukkanlah akhlakmu yang mulia, agar kita taruhkan dunia. Hiduplah bersahaja, PGRI 11 pasti jaya.